Pemergian 6 anggota bomber akibat lemas ketika operasi mencari dan menyelamat di Lombong Taman Putra Perdana Puchong malam tadi disifatkan sebagai pengorbanan yang tidak ternilai. Ini dinyatakan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Borhan Dollah. Beliau menyanjung tinggi pengorbanan anggota bomber terbabit dan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga serta berharap mereka bersabar dalam menempuh dugaan ini. Menurut Datuk Borhan, pihak Jabatan Perkhidmatan Awam juga akan turut membantu memudahkan urusan ahli keluarga anggota bomba terbabit dari segi pengurusan skim pencen dan sebagainya. Dan kita doakan semoga ke-6 yang kini ditempatkan di tempat yang tinggi di sisinya. Dan semoga keluarga dapat tabah, dan kita pun telah mengarahkan supaya pihak JPA dapat membantu urusan-urusan yang melibatkan urusan-urusan keluarga dari segi pencen dan sebagainya kepada ke-6 keluarga mereka yang terlibat ini. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Amanat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam bersama Penjawat Awam Pulau Pinang di Universiti Sains Malaysia USM Gelugur. Dalam kejadian kira-kira pukul 9 malam tadi, 6 anggota pasukan penyelamatan di air PPDA Selangor terkorban. 4 daripada mangsa adalah anggota Balai Bomba dan Penyelamat BPP Pelabuhan Kelang iaitu Muhammad Fatah Hashim, 34 tahun, Izzatul Akmal Wan Ibrahim, Mazlan Omar Baki dan Yahya Ali.